Tiada secantik bahasamu, ku gubah lalu menjadi lagu. Tidak setanding paras, wajahmu itu menjadi rindu. Saya mula-mula ialah driver lori. Saya tengok warga-warga emas, banyak orang, ramai orang sangat tidur di tepi jalan dekat bus stop. Tak ada orang nak jaga, tak ada keluarga. Saya tengok sedih, kesian. Pasal tu saya dah niat saya ingat nak buka satu kebajikan ini. Saya pun buka lah dengan isteri saya. Kebajikan kita ada masih sekarang 25 penghuni. Penghuni-penghuni kita ialah warga emas, teracak akan dan korang upaya, ada dua kanak-kanak. God brought me to this wonderful charitable home and the people here are very loving and very kind and I love this place very much and I love all the people here. They're very good and loving. Sebanyak sebulan, kita memerlukan 15K untuk sebulan. Kesusahan yang sekarang melalui, kadang-kadang hujan lebat banjir, ada yang di sini ada yang bocor, bilik semua ada yang bocor, so air akan mengalir dalam and ada yang keluaran and then toilet pun ada kerosakan, ada yang banyak yang tempat-tempat yang rosak, so kita memerlukan dana untuk membuat renovation tempat ni. Saya memerlukan wang sebanyak RM21,000 untuk membayar electricity ini kerana tidak membayar electricity, TM akan memotongkan electricity kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Panda Love Charity kerana mereka memberikan sumbangan kepada kita dengan menggembirakan kita pada hari ini. Sekian terima kasih. Bye.